dibuka seperti ini. Halo crafter, review produk yuk. Tonton sampai habis ya. Oke crafter, ini aplikasi yang ketiga, yaitu aplikasi bentuk segitiga. Seperti ini, sama kayak sebelum-sebelumnya. Saya membuat aplikasi ini dengan tusuk tikam jejak menggunakan benang sulam. Dilapis kain flanel 3. Cara mainnya nanti kalian bisa tahu kalau masih booknya udah jadi gitu ya. Untuk video tutorialnya sendiri masih dalam proses, jadi sabar menanti ya. Buat kalian yang pengen banget tahu gimana aku bikin aplikasi bentuk segitiga ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Giri Aksesoris, dan supaya saya juga makin semangat untuk update video tutorialnya. Gimana nih menurut kalian, aplikasi bentuk segitiga ini bagus gak? Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video review aplikasi bentuk dan warna bentuk segitiga dari Giri Aksesoris. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Makasih ya udah nontonin video review dari Giri Aksesoris. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.